محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling pemberani. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa kana ajwadan nas wa kana ashja'an nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah adalah orang yang paling pemberani. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling pemberani. Karena itulah maka tidak boleh dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah karena takut kepada orang-orang kafir. Karena Rasulullah adalah makhluk yang paling pemberani. Rasulullah hijrah bukan karena takut, tetapi Rasulullah hijrah karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Umirtu biqaryatin ta'kulul qura wa hiya thayyibah." Aku diperintahkan untuk hijrah ke suatu kampung yang dari kampung itu Islam akan menyebar luas ke seluruh dunia. Kampung itu bernama Thayyibah atau nama lainnya adalah Yathrib yang kemudian berganti nama dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah adalah makhluk yang paling pemberani. Dikisahkan jika dalam peperangan perang telah berkecamuk, maka sebagian para sahabat mereka berada di balik badan Rasulullah untuk berlindung. Ini semuanya menunjukkan bahwa Rasulullah adalah makhluk yang paling pemberani. Bukan seorang pengecut, bukan seorang penakut, tetapi makhluk yang paling pemberani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw ashfan min Allah salamullah ala al-hadi rasulillah.